Wow, full body. Terus, ini sampai berapa kali ya? All the choices you made, would you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Denny Kece. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya akan kembali mereaksi sebuah video yang tidak horor dan juga tidak menakutkan ya. Berbeda dengan malam yang kemarin-kemarin, teman-teman semua. Jadi, saya merasa harus membuat konten yang menjadi pemersatu ya teman-teman semua. Nah, di sini ada orang Indonesia namanya Maria Vania. Ini saya nggak tahu ini selebgram kah atau selebriti kah, pemain sinetron kah atau penyanyi, saya nggak tahu karena saya kurang mengikuti acara-acara televisi ya teman-teman semua. Kuper banget saya ini. Ini judulnya adalah pemanasan pelemasan otot yang benar sebelum olahraga. Full body stretching Maria Vania. Diupload 15 Desember 2020, baru kemarin ya, sekitar semingguan ya, dan sudah ditonton 600 ribu lebih ya. Channel ini sudah di subscribe subscribe sebanyak 493 ribu subscriber ya. Di sini kita baca dulu deskripsinya seperti biasa teman-teman semua. Pemanasan dan pelemasan otot full body stretching seluruh badan ya. Nggak perlu ribet nggak dan nggak usah lama-lama. Tapi harus dilakukan rutin setiap hari. Efeknya, kamu bisa mencegah terjadinya cedera sebelum olahraga dan kamu bisa lebih fleksibel ketika kamu mau memulai hari. Kayaknya sih ini selebgram ya teman-teman semua. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung tonton aja kali ya video ini teman-teman. Ini muncul secara tiba-tiba, secara goib ya, secara misterius di beranda saya. Saya nggak tahu ini video seperti apa, tapi kayaknya menarik teman-teman. Dari tampilan awalnya sih oke punya ya. Kayaknya ini tipe cewek yang wow, full body. Kayaknya ini tipe cewek yang suka berolahraga ini, atletis. Coba teman-teman semua lihat dari awal video ini, benar-benar atletis banget ini Mbak Maria Vania ini ya. Tuh kan. Padahal dia cuman olahraga pemanasan itu di halaman rumah. Nggak tahu ini di halaman rumahnya dia sendiri atau halaman rumah orang ya. Tapi memang indah sih. Indah banget. Jadi biar saya juga ikut olahraga kan. Jadi, seperti itu gerakannya teman-teman. Jangan salah gerakan. Nanti bukannya lemes malah jadi kaku ya. Wah, bener-bener ini Kak Maria Vania ini atletis sekali. Oke, ganti gerakan sekarang. Oke, tadi muter, sekarang tangannya ke belakang, pejamkan mata. Ambil senyum-senyum manis kan? Set. Oke, tangan ke atas, ke belakang kepala. Ini suasananya memang menunjang sekali ya teman-teman semua. Memang Kak Maria Vania ini pintar bikin tutorial ini. Untuk teman-teman yang mau follow Instagramnya, stalking-stalking gitu kan, ada di sini @MariaVania, Maria underscore Vania ya, hanya dua belakang. Oke, beda gerakan lagi.
Jadi teman-teman lebih fokus ke mana ini? Ke arah taman atau ke arah gerakan Kak Maria Vania ini teman-teman semua? Kayaknya enjoy banget kalau ini ya, kayak gerakan yoga gitu, lemes, tenang kan, santai. Jadi mungkin untuk teman-teman para cowok ya yang mau mempraktekkan gerakan seperti itu, saya sarankan jangan pakai pakaian yang sama dengan Kak Maria Vania ya. Jadi nanti aneh, bukannya indah dilihat ya, tapi aneh. Kalau Kak Maria ini udah pro banget ini, ya udah. Pro player banget lah ini pokoknya. Gak diragukan lagi ini pasti pro. Oke, ini durasi videonya 10 menitan. Iya. Jadi puter-puter pinggulnya. Puter lagi. Oke. Ya. Siap. Oke, putar lagi. Putar terus. Ini sampai berapa kali ya? Kayaknya Kak Maria ini menghayati banget ya. Putaran pinggulnya itu, teman-teman semua. Ini udah kelihatan dia sering beraktivitas kayak gini, teman-teman. Nah. Ini posisinya sangat sulit ini sepertinya, teman-teman. Oke. Ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan sepertinya ya. Ganti kaki lagi. Oke. Kaki diangkat ke belakang. Kita skip-skip ya videonya biar nggak lama teman-teman semua. Oke. Kasihan Kak Maria juga capek mungkin. Pemanasannya nggak perlu lama-lama teman-teman. Gerakan yoga tuh kayak gitu teman-teman semua. Oke. Ini untuk melemaskan otot-otot paha mungkin ya teman-teman semua. Baru tahu saya cara pemanasan yang seperti ini ya. Penasaran saya, kameramennya Kak Maria ini diambil videonya oleh kameramen atau dia ambil video sendiri ya? Saya penasaran ini. Oke, sekarang rebahan teman-teman semua, kakinya diangkat yang kiri ya. Posisi pengambilan gambarnya memang just ini kameramennya, pas-pas. Ya. Jadi hal yang perlu kita kritisi di sini adalah sudut pengambilan gambar ya. Sudut angle pengambilan videonya itu sangat berpengaruh terhadap kualitas video ya, teman-teman semua. Jadi kita bisa dengan jelas melihat gerakan-gerakan yang
sepertinya sangat sulit itu untuk kita lakukan ya. Nah, dia tanpa berdiri ganti posisi lagi. Oke, tetap rebahan seperti itu. Nah, iya. Aduh, apa nggak sakit ya? Terus. Mantap, mantap ini. Gerakannya memang ini patut untuk kita contoh dalam pemanasan ya teman-teman semua sepertinya. Ini benar-benar seluruh tubuh itu terasa lemas nantinya. Nah, ini bagus pengambilan gambarnya seperti ini. Jelas ya. Mungkin itu untuk pelemasan otot-otot pinggul ya. Wow. Keren, 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 keren. Kita lihat endingnya itu kayak apa ya? Apakah benar-benar panas apa enggak ya? Oke. Duduk bersila dan selesai teman-teman semua. Jadi gimana teman-teman? Kalau menurut teman-teman atau teman-teman ada yang punya hobi olahraga, pemanasannya seperti ini enggak sih? Coba tulis di kolom komentar karena ini sepertinya sangat menarik dan sangat efektif ya. Kak Maria ini memberikan tutorial untuk pelemasan otot yang benar sebelum olahraga teman-teman semua. Dari pengambilan videonya, sudut pengambilan videonya itu benar-benar pas, terarah dan jelas gerakan-gerakan Kak Maria ini dalam scratching ya. Sepertinya mungkin teman-teman kalau menurut saya sih, saya dari awal melihat video ini juga sudah panas sebelum melakukan pemanasan seperti ini ya. Oke lah. Jadi inilah channel yang membahas video-video yang tidak berfaedah. Kalau teman-teman punya komentar lain tentang video pelemasan otot yang benar dari Kak Maria ini, silakan tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman semua. Atau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar secara bijaksana dan juga bersahaja ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.